Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu. Ditambah ilmu. Kerana bila mana bertambah ilmu, berarti bertambah dekat kita dengan Allah. Bila mana bertambah ilmu, berarti bertambah cinta kita pada akhir. Bila mana bertambah ilmu, semakin kita kenal kebenaran berbanding kebatilan. Bila mana bertambah ilmu, semakin kita kenal orang baik dengan orang jahat. Semakin bertambah ilmu, semakin kita ketahui matlamat dalam kehidupan. Semakin bertambah ilmu, tapi semakin kita tahu sebenarnya nikmat apa yang paling agung. Orang-orang awam, juhala, kalau kita tanya nikmat apa yang mana kamu akan bersyukur dengan sungguh-sungguh. Dia kata, ustaz, kalau saya dapat ini nikmat ni lah saya syukur. Saya syukur tak lama mana. Atau seorang berkata, saya kalau dapat kerja gaji 5 naga, ini nikmat yang paling agung. Kata tidak ada satu nikmat dunia yang kita dapat melainkan sesudah itu meninggalkan menyesal. Melainkan orang dapat iman isteri, akhir dia kata apa? Menyesal kembali. Tuan ke sini lah. Tapi ramai orang sebut macam tu. Orang yang bekerja dapat jawatan kosong, menyesal pun dekat sini. Kadang aku tahu yang aku nganggur. Nganggur pula. Orang dapat nikmat anak, dia kata menyesal dapat anak. Tahu pun rumah awak tu. Tidak ada nikmat dunia mereka manusia menyesalkan mempunyai diri. Pasti mereka ini. Tak ada orang yang menyesal di dalam tahu. Bila mana dia tahu hati ke ilmu, dengan nikmat dia akan terus bersyukur. Itu hebatnya ilmu. Sehingga Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berdoa ditambah harta benda, tetapi ditambah ilmu. Kita baca hadis pada permulaan tadi daripada riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila mana Nabi SAW menyatakan sesiapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, jadi kebaikan yang Allah nak beri padanya, Allah beri dia faham agama. Itulah ilmu. Contoh sekalian, kita kalau bercakap bab ilmu, maka secara automatik yang dimaksudkan ialah ilmu yang mendekatkan kita pada Allah. Ilmu yang paling mulia Al-Quran diikuti As-Sunnah. Ini ilmu yang paling mulia yang tidak ada seorang pun mampu membantah. Kerana apa? Kerana sifat ilmu ini lahir dengan mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Hadis Nabi SAW itu mukjizat. Dan kerana sifatnya akan terpelihara sampai hari kiamat. Ia berbanding dengan ilmu lain. Sifat ilmu